Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zari Irfan bin Muhammad Zainuddin dan saya merupakan pelajar tahun 1 di Universiti Malaysia Perlis, iaitu kos kejuruteraan elektrik. Hari ini saya nak kongsikan tentang seorang tokoh yang terkenal, iaitu Buya Hamka. Buya Hamka ni merupakan seorang tokoh kelahiran Indonesia. Nama penuhnya adalah Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Hamka lahir pada tanggal 17 Februari 1908 dan beliau juga dilahirkan di Maninjau, Sumatera Barat, Indonesia. Hamka ni dikenali sebagai seorang ulama yang hebat, pemimpin masyarakat dan seorang sastrawan Indonesia yang terkenal. Tapi bukan saja dia terkenal dekat Indonesia. Dekat Malaysia pun Hamka ni terkenal dengan karya-karyanya. Terdapat banyak karya-karya dan novel-novel Hamka yang hebat dan tersebar. Antaranya adalah tenggelamnya kapal Van de Wijk, merantau ke Delhi, di bawah lindungan Kaabah dan banyak lagi novel-novel Hamka. Kehebatan Hamka dalam dunia kesusasteraan Melayu terbukti apabila terbitnya novel Tenggelam Kapal Van de Wijk dan Di Bawah Lindungan Kaabah. Karya-karya ini melonjakkan nama Hamka sebagai seorang novelis. Walaupun novel-novel ini berkaitan dengan cinta, tapi dalam waktu yang sama, Hamka menyelitkan pelbagai nilai Islam di dalamnya. Sebagai contoh, dalam tenggelamnya kapal Van de Wijk, kita diceritakan tentang kegagalan cinta pertama Zainuddin dengan Hayati disebabkan kerana sikap yang terlampau menjulang adat. Kita juga diceritakan bagaimana Zainuddin mendapat semangat baru untuk hidup setelah kecewa cintanya itu telah gagal dan banyak lagi lah novel-novel Hamka yang hebat. Hamka ini pernah ditegur oleh ayahnya. Ayahnya ialah Syekh Abdul Karim bin Abdullah atau dikenali sebagai Haji Rasul. Ayahnya juga merupakan seorang ulama yang besar. Ayahnya menegur Hamka dan berkata, "Kamu ni Hamka, macam burung tiung. Suka cakap, suka menulis benda yang orang suka dengar. Tapi makna dia tak sampai." Bermula dari situlah Hamka sedar dan mula menulis kitab tafsir Al-Azhar, Tasawuf Moden dan banyak kitab-kitab agama yang lain. Beliau seorang sastrawan yang hebat. Seorang ulama atau tokoh yang hebat. Hamka ni pendidikan dia lebih kepada tradisional. Banyak menuntut ilmu dengan ayah dia lah. Tapi nak kata hebatnya dia, Universiti Al-Azhar Mesir bagi gelaran doktor kepada dia. Dan UKM juga bagi gelaran doktor kepada dia. Hebatnya dia sebagai ulama dan pendakwah yang hebat sehingga dipandang tinggi oleh masyarakat dan diberi gelaran doktor. Hamka juga bergiat dalam parti Masyumi, satu parti Islam di Indonesia. Tapi tak tahulah pegang jawatan tertinggi, presiden ke, tiada presiden ke. Dia cuma aktif dalam parti Masyumi. Dan Hamka juga